Halo guys, bertemu lagi. Welcome back sih, welcome back to Korea Rumit. Oke, 1, 2, 3. Halo guys, welcome back to Korea Rumit. Bersama saya temannya orang Korea, ya. Medok. Wah, lumayan lah, gak apa-apa, lumayan. Oke, ini harus disiap mau makan dong, Beci Jeku. Jadi, memang ini kita buat sup. Namanya Sun Dubu Jige. Sun Dubu Jige. Sun Dubu itu artinya tahu sutra itu. Tahu Jepang itu. Tahu Jepang. Jige itu kayak Jige ya sup Korea gue. Jadi sup Korea pakai tahu Jepang. Jadi modeling ini. Wah, sampai furoraja aja nurunja. Ini Jawa lodeh. Lodeh. Ini kancaku tutup malah kayak gini iki. Mosok makanan Korea lodeh. Oh iya iki jajane kuning telur tapi kuning telur sing oranye iku lho. Ngerti to sing? Jadi kan kandungan vitamin yang tinggi nah iki tak aduk. Lodeh sih to. Kental. Kok ya video kali ini gagal ya? Masa gue rupanya lodeh ya, Chan. Jasih gitu ya, Rari. Oke, jadi ini contoh makan, ini ya, apa? Meja makan orang Korea yang sangat umum. Jadi, kayak, nang apa ya, kok biasa lah lo makan ya, orang Korea kayak gini. Oh, biasa. Tapi, kayak biasa nih, kita gak pakai mangkok sendiri, makan bareng. Tapi, kan, tak aneh sih, tak. Apa jenisnya? Nyendoi. Tak sendoi, ya. Wis kok ngene to. Saiki sebelum dicoba, coba sih kan jajalan siji-siji. Lawake bedheke napa kira-kira dari kono wis. Iki to ki. Ya coba, cobaan karo bedheke. Tutup kono, tutup kono deh. Fokus. Fokus. Oke, siji-siji tutup kono. Si kuning iki lho. Oh, iya. Bareng kan enggak apa-apa, jajalan bareng ae. Coba to. Apa? Rasane ya boleh. Apa dan gimana? Ini kayak cabai tambang. Cabai biasa, biasa. Dimakan orang Indonesia oke okay, toh? Iya. Oke. Okay. Okay. Coba sih berikutnya. Rumput laut. Ya sih gue gak apa-apa. Kira-kira apa ini bedanya? Wortel lagi. Wortel, oke. Okay. Wortel oh, kering. Kita sengkak kasih tiku nah. Lek kok ngomong kayak apa? Sebelum makan kentang. Kentang, kentang itu, kentang goreng. Oh, wahai. Kentang. Loh, kentang? Gue doa. Bukan. Kentang. Kentang dah semua. Kentang apa ini? Kok saya gak ketor ini? Hah? Cumi. Cumi, iya bener. Cumi dikeringin aja, disuwir-suwir. Oh. Coba aneh ada rumput laut. Kentang laut. Kentang laut. Kentang laut. Ya rumput laut ah, sorry. Gak apa pulang ya. Rumput laut cocoknya main aja sih sebenarnya. Soalnya rumput laut Jepang ini biasanya gak terlalu asin. Rotok. Hambar. Lek asin. Rumput laut Taiwan ini ada gula itu. Makanya kayak snack. Lek ini asin. Jadi cocok main sego. Umumnya kayak biasanya lebih cocoknya gini loh, dibungkusin loh. Mbak buntel. Oh. Jadi emang semua ini lauk sih sifatnya ya. Jadi sama nasi. Sama nasi. Bukan... Apa yang jajal ini? Bentuknya udah kelihatan. Teri. Duduk. Apa kaya? Teri. Iya bener. Masak rasanya loh. Manis sih. Manis. Iya loh manis bener. Iya sih, ini mirip-mirip kayak... kayak orang kecap manis ya rasanya. Iya. Mirip. Kanjang nong konde. Kamu sama bentuk sama bentuk ya. Malay gitu kok. Oh, malay. Oh, dia gak sama bentuk ya. Mimpi buruk malay. Yo, kimchi. Kimchi. Saya mirip sih kimchi. Oh, bahan dasar ya mungkin gitu. Lobak ya. Ngapain? Lobak. Sawi. Sawi. Mati deket jadi. Lobak dikering nong. Oh. Makanya lebih teksturnya lebih krenyus-krenyus alot loh, lebih alot lebih alot ini terong duduk bukan terong hijau ngotongnya hijau biasanya ini kan terong celup no gini ini mbak sambel ya cocok jenis sih timun neng tutup apa sih yang ngarang nih gabar gabar itu udah iwak untuk ikulit tadi, ikulit gabar temun ya tante? Temun no. Temun goreng. Zucchini. 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 Modelnya kayak timun ya, tapi zucchini. Sama zucchini. Lawak ya, apa menurutmu orang Indonesia cocok gak makan gini? Cocok sih kecuali ini. Sebenernya kan ini. Awal ini ya, ini mau cocok. Mani? Mani? Jelas dong, rasanya kayak apa? Rasanya tuh kayak apa ya? Kayak penderitaan. Kayak iya kayak sawi dicampur yo, apa? Dicampur Yakult tuh lho. Ini kan sawi sih. Iya, kan rasanya kayak Yakult tuh lho. Kan kecut-kecut manis lho. Yo. Kalah, kayak
bumbu asam manis Indo biasa. Oh, terus ditaruh kulkas. Coba main coba saya lihat. Bol sih. Enggak sih, termasuk sih enggak asin loh padahal. Enggak asin, enggak kecut. Lagi kurang cocok. Lihat jarimu. Cocok-cocok gak ya? Cocok. Cocoknya aduh. Rasanya gak boleh jarimu di deskripsi kan. Cek sih gak bisa makan ini. Pedes sedap pedes. Pedes sih sedikit ya. Pedes-pedes pahit ya. Pahit-pahit sedikit. Oh, pahitnya sedikit ya. Iya, ada pahitnya. Pahit-pahit. Pahit-pahitnya pare. Hmm, benar kayak pahitnya pare. Mirip ya, ya pare. Oke, lagi waktunya nyoba sundu buci. Sundu buci. Oke, ini sendok. Ini sendok. Kalau mau teh, mana? Rambut ini. Bahannya nggak ada yang aneh sih, emang. Tahu. Enak ya? Jamur. Zucchini. Oh, lepas makan di Korea ya. Supnya harus di sebelah kanan. Oh. Iya. Iya, etika. Ya, masih bukan berarti kamu nggak sopan. Yo, perasaan. Deskripsikan dong, jelas. Enak nanti bingung. Ya, rasa telurnya kerasa. Ada telurnya? Telur tahu kan? Ini timun ya? Ini bukan. Zucchini. Iya, zucchini. Zucchini. Kira-kira orang Indonesia seneng kan? Suka. Kalau suka. Kalau di restoran Korea ini yang favorit. Pendino tak selain ini belum. Yang gitu namanya. Makanan Indonesia pendino yang melukuh. Yang pendino. Makanan dengan nyaman. Makan ya, makan. Makan. Ya, makan. Makan. What would you say if I told you how I feel and what I've been hiding for so long? What would you say if I told you that it's real? And I never wanted to do you no wrong. Nasi Indonesia, bukan ya? Maksudnya? Nasi Indonesia. Iya, beras Jepang. Iya, bukan kan? Oh. Kan wah, enak lu disombet. Indonesia kan dia merotol. Ini merotol semua. Rasanya lu merotol. Emang madi lho, kan nang kene kan parkirannya maksudnya bingung tuh. Terus enggak dia naik grab mobil tuh. Grab mobil. Terus kan salah belok. Padahal opo yo cerita tuh. Salah belok jadi habis itu sama orangnya ngomel kan, kocaknya. Kamu nih gimana gini kok enggak ngarahin gini gitu. Iya, Pak, dia ngomel terus enggak lama akhirnya tak kasih duit. 100. 170 gitu, 170. 100. Oh iya, ini emang di Jakarta ini emang susah jalannya. Bukan salahnya masnya loh, ini bukan salahnya masnya. Saya juga sering salahnya. Awalnya tuh masnya ini gak ngarahin. Wes satu saya lanjut. Aduh, ini normal. Normal. Gitu. Jakarta tuh rumit mas. Itu salah terus. Sopir taksi ini terkenal kan dah. Oh iya? Yang Korea medol. Mbak Grab itu cuma Grab. Oh iya? Lu kan mau aja cerita mana? Kamu, dari cerita kamu mau kemana? Udah mencari duit lah, baik langsung biarkan. Iya, saya bisa. Lanjutan. Mas, mau ketemu siapa? Oh, mau ketemu teman saya. Oh, temannya ini sama? Enggak, Pak. Teman saya dari Korea. Youtuber. Youtuber, ya. Ngambek. Bukan Youtuber, Pak. Youtuber. Yang mana? Itu, Pak. Orang Korea yang ngomongnya bisa bahasa Jawa. Oh yang medok. Oh, iya. Oh iya, aku ngelakak semua kencang. Mati, gak suka mati, no, mati paling suka sama orang. Pulang tak bungkus no ya. Makasih. Sumpitnya beda ya, apa ya? Iya lebih tipis ya, tipis. Lebih ranting. Aku sumpitnya 5 biasanya. Nah, iya. Nah, iya. Sumpitnya daging. What would you do? Cili. Ay, gak kena kuat. Aku batin lho. Konan gak pas kini SD tuh. Aku sakit lulus kuliah ya. SD. SD. Coba apa? Kok ngoblok kok? Ngoblok kita malah. Ini sampe prewon. Ini sampe prewon.
Mulai dioperasi gue sih. Aku mari cedera lutut. Canteng, canteng kan pamer. Mulai kau. Di foto. Lo ada cantengan. Gila nih orang makan lo. Jempolnya ya, so cantengan. Kayak zombie kan sih. Kayak sosis. Kelem aja kalau apa ini. Kas. Eh, mungkin SMA pointeran sih. Wheeling. Ansel deh, Ansel pinter. Aku sih belum wong. Kata sih nau. Aku juga pinter. Oh, Ansel pinter. Orang, aku mah pinter beberapa mata pelajaran po. Tapi, lo, lari ini pinternya rotong. Jepang. Pinternya rotong. Tapi paling menonjol Jepang deh. Aku Jepang. Sensei salah. Lauri, mentang-mentang kan lo sih. Sensei itu salah. Oh iya. Sopan. Ada ini bahasa Inggris atau Jepang pinter dileng. Aku itu mah api opo, mat. Fisika, kimia, fisika, biokimia, mat fisika, kimia, kabel.